Pemerintah Desa Pepas, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, bersama Babinsa dan Babin Kamtipmas, serta dibantu masyarakat bergotong royong melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Penyemprotan dilakukan ke permukiman warga, tempat ibadah, sekolah, dan pasar, untuk melindungi warga dan memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sudah menjadi pandemi di Indonesia. Warga juga diminta sadar mematuhi himbauan dari pemerintah, seperti beraktivitas di dalam rumah, menjaga kesehatan, rajin olahraga dan cuci tangan, serta juga selalu berdoa. Pemerintah desa juga telah membentuk Satgas COVID-19 dan membangun posko relawan, mengingat Desa Pepas salah satu akses pintu masuk warga yang ingin melintas ke wilayah Barito Utara maupun perusahaan sekitar. Gagang pintu ya. Maman FR Batara TV mengabarkan.